Hai teman kece, balik lagi nih sama Kak Puji. Nah, kali ini kita akan membahas kimia kelas 12 dengan topik unsur periode keempat atau transisi dan subtopik konsep dan sifat unsur periode keempat. Langsung aja yuk kita ke pertanyaannya. Berikut ini yang merupakan sifat khas dari logam transisi periode keempat adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, Kak Puji akan jelaskan tentang sifat khas logam transisi periode keempat. Unsur transisi adalah kelompok unsur yang terletak pada blok D. Semua unsur transisi adalah logam sehingga lebih sering disebut sebagai logam transisi. Logam-logam transisi periode keempat memiliki sifat yang khas sebagai berikut. Pertama, dalam satu periode memiliki titik didih, titik leleh, dan energi ionisasi yang tidak jauh berbeda, seperti tampak pada tabel berikut ini. Yang kedua, memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi, kecuali SC dan ZN, karena adanya subkulit 3D yang belum terisi penuh. Ketiga, memiliki warna yang khas. Hal ini disebabkan oleh orbital 3D yang dapat mengalami pemisahan atau splitting menjadi dua kelompok tingkat energi. Adanya pemisahan mengakibatkan terjadinya celah energi yang dapat menyerap energi dari panjang gelombang dari sinar tampak. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, dapat kita ketahui bahwa yang merupakan sifat khas dari logam transisi periode keempat adalah B. Memiliki energi ionisasi yang tidak jauh berbeda. Gimana teman kece? Mudah kan? Nah, sekarang teman kece coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece juga mau latihan soal yang lebih banyak, langsung aja yuk ke latihan soal di kejarcita.id. Atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.